Thank you.
在上基督徒会堂会召门平安，教会为会召准备名录上赐会服务，爱到需要准备马爱呢？抢先节赐会时间，并按时参加。三夫作何来？唱爱上新堂结账。准备新建甲普别，坐帐来听，唔摸面灯，甲撇样发痛，好好准备心参加聚会，积极参加崇拜发痛。唱歌起初爱参加，爱好好探讨。喺招奉献各自并落信奉，以后转交教会发展永远行户口汇款。参加名落聚会都结束。家长们啊，爱带领顾客新人参加主日学名落聚会。主耶稣祝福大家，阿门。Salam sejahtera bagi kita sekalian. Oleh karena kemurahan Allah, maka kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Mari kita siapkan diri dan hati kita memasuki ibadah kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibadah ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nyimun oi chanmu Yehova, ngoti sima, nyi oi chanmu Yehova. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, hormat dan pengagungan bagi Allah kita. Jika cece oi chanmu Shongdi, jika chong yao si go, rung yao gui zu. Hormat bagi Allah. Rong yao gui yu, sheng fu sang ti. Rong yao gui sheng zi ye su. Rong yao gui yu, sheng li sang ti. Rong yao gui sheng li sang ti. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Rong Yao Kui San Ni San. Bait yang kedua bahasa Indonesia. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kau manusia. Hormat bagi Raja Gereja di
Haleluya. 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 Di seluruh dunia. Bait yang ketiga, Mandarin. Haleluya. Song yang chan mei. Song chan wo man di zheng wan. Bu tian shi jia. Bu fan zhe ye. Zai zhu mian jian lai chan mei. Haleluya. 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 Rong yang wisan ye santi. Haleluya. 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 Rong yang wisan ye santi. Haleluya. 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 Rong yang wisan ye santi. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Jika jinyip toko. Bapa kami di surga, kami bersyukur. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama seluruh umat percaya dari segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian di dalam bahasa Hakka. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Situ sin kin. Wo sin sang ti, quan nan de fu, chuang zao tian di de zu. Wo sin wo zu ye su ji tu, sang ti de du sheng zi, yin sheng ling gan yun, yu tong zhen ni ma li ya suo sheng, zai ben tio pi la tuo suo xia suan an. 被钉以十字架，收拾埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临。审判活人死人，我信圣灵，我信生而公的教会，我信生徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. 弟兄姊妹，请坐。 Siapakah kita sehingga kita diangkat menjadi murid-murid Kristus? Sungguh bersyukur jikalau kita dilayakkan menjadi murid-muridnya. Mari kita memuji kebaikan dan kemurahannya atas kita. Kita
nyanyikan lagu segala puji syukur. Ije kesung can me topi wocu wotisa ni sepe te kesung yi can me woman kau sehuhan kau ci Yesu zemi haleluya can me cu haleluya Chan me chu hallelujah Chan me chu hallelujah 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 Chan me chu hallelujah Chan me chu hallelujah Hallelujah mengundang jemaat untuk bangkit berdiri Ije kesung can mei Toki wocu wotisan Ni sepeda kesung i can mei Woman kau senuhan Kau ci Yesu jemin Haleluya Can mei cu haleluya Chan me chu hallelujah Chan me chu hallelujah 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 Chan me chu hallelujah Chan me chu hallelujah Hallelujah Chan me chu hallelujah Chan me chu hallelujah Chan me chu hallelujah Hallelujah Chan me chu hallelujah Chan me chu hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Biarlah seluruh hidup kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diuraikan oleh Bapak Pendeta Fritz Octavianus. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku. Jika cong yitel siko jipi jika isim Jua ngomunai jipi sim Kita menyiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan Jika jipi jika isim liang tang song di evanya Di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu Kusiapkan hatiku Tuhan Ku siapkan hatiku Tuhan Tuk dengar firman-Mu saat ini Ku sujud menyembah-Mu Tuhan Masuk hadirat-Mu saat ini Curahkan urapan-Mu ya Tuhan Curahkan urapan-Mu Tuhan Bagi jemaat-Mu
saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kembali dari awal, ku siapkan hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Zu ai wo jin yi bei wo di xin, you an jing lai ling ti, ni ti sheng ye. Wo fu fu zai zu di bao zuo jie, yong wo ge mu xin li, lai jing bai ni. Ayen ni zhi jia ni sheng li, xian zai lai gao mo wo men zhong sheng tu. Wo yu bei xin ling di ni di hua lai ling di sheng sheng yan. Zhu ai ni di hua. Zu ai ni di hua, yong wu bian dao yong ye. Zhong gen ku dao gai ne, ni di hua bei jian ding, yong yan bu gai bian. Zu ai ni di hua, shi wo sheng huo li liang. Wo yi bei xin ling di ni di hua, ling di ni di sheng yan. Wo yi bei. Xin linh đình ni tí hoa, linh đình ni tí sơn yên. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom jemaat GKJ yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini karena kasih dan anugerah Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan atas kehidupan setiap pribadi kami. Sehingga pada saat ini, kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Bahkan diberikan kesempatan pada pagi ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus,
Terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya sekedar memahami kebenaran firman-Mu, tetapi beroleh kekuatan untuk hidup di dalamnya, sehingga segala rancangan-Mu, rencana-rencana damai sejahtera-Mu, boleh jadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali pada saat ini kita memerenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah membangun komunitas pemuridan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lai tao ko lim to ni kan ji kai ju thai nin ye miang ham to ya ki la tha san choi pan tu yum bei ko lo ti min lin ju thai nin oi li khoi lo ma xin jin tai cho ke lo po ya ki la chung ji thai li lai tao pa lo ju thao pun liao ki tao nin pun he cho chong phung bui nyap pa lo ji tha men thong nyap chiu hai ka ki tao nhìn thông chủ cho cung mỗi phong on sinh nhật bỏ lo chơi phủy thông hàn luôn liễu khen pha du thai nhìn cả si la nhìn. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema ibadah kita di dalam bulan Juli ini berbicara tentang memuridkan adalah sebuah keniscayaan. Tiung cimai, cekata nyin cik nyatpun, cekata nyin si siang cuti, ciu hai, dia kui hiun muntuh. Yang artinya bahwa amanat pemuridan adalah suatu kepastian dan suatu keharusan yang harus kita kerjakan. Sebelum kita memasuk dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada satu kisah yang luar biasa tentang seorang pemain basket yang luar biasa yang terkenal karena kelihayannya, bahkan menjadi seorang legenda di dalam satu kompetisi bola basket dunia. Dia bernama Michael Jordan. Banyak orang yang tidak tahu latar belakangnya. Orang banyak tahu tentang keberhasilannya. Padahal waktu kecil dia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Di sudut kota Brooklyn, daerah yang sangat kumuh di New York. Bapaknya bekerja hanya bisa mencukupi makan selama satu bulan. Sehingga mereka hidup di dalam kekurangan. Dan tidak ada titik terang tentang pengharapan masa depan mereka. Tetapi ketika berumur 13 tahun, ayahnya datang kepada Michael Jordan ini dan menyerahkan satu pakaian bekas kepada dia.
Sebelum diserahkan dia bertanya kepada Michael Jordan. Tong gimang kau pun gigi cumun lihat jawatan. Kamu tahu harga pakaian bekas ini berapa? Niti lihat kuji fu kaya kacen juga tomo. Dan Michael Jordan katakan bahwa harganya $1. Jawatan kong kaya kacit cuy jit kaisan. Kemudian bapaknya katakan coba kamu jual dengan harga $2. Kaki kong kaya fu cinc kong nyici pagi mai cut liang kaisan. Awalnya ada keraguan dalam diri Michael Jordan. Jawatan cuy kamu kau dofai ni. Tetapi bapaknya katakan. Tanah kaya fu cinc kong. Coba dulu pasti kamu bisa. Yang nyisian cih nyipitin nan kau. Akhirnya Michael Jordan pergi ke stasiun bawah tanah di kota New York itu. Selama 6 jam dia berkeliling sampai akhirnya. Baju bekas itu laku dengan harga $2. Dia sangat senang sekali. Dan ketika dia pulang, dia melaporkan keberhasilannya kepada bapaknya. Besoknya bapaknya memberikan pakaian bekas lagi kepada Michael Jordan. Coba kamu jual pakaian bekas ini dengan harga $20. Michael Jordan katakan yang kemarin saja yang jual $2 aja sangat susah untuk jualnya. Tapi bapaknya katakan kamu pasti bisa. Kemudian dia ingat bagaimana saudara misannya. Belajar melukis. Kemudian dia bawa pakaian itu kepada misannya itu. Dan dia minta digambarkan Donald Bebek dan juga Mickey Mouse. Kemudian setelah itu dia pergi ke sekolah swasta yang orang yang terkenal dengan orang-orang kaya yang sekolah di sana. Dia tawarkan. Sampai ada seorang pembantu rumah tangga membeli pakaiannya untuk diberikan kepada anak tuannya. Ternyata anak tuannya senang sekali dengan pakaian itu. Akhirnya Michael Jordan diberi bonus $5 lagi. Sehingga dia mendapatkan $25. Jumlah uang yang besar bagi dia. Sama dengan gaji bapaknya selama 1 bulan. Dia pulang dengan sukacita. Dia serahkan uang itu kepada bapaknya. Beberapa hari kemudian, bapaknya juga menyerahkan pakaian bekas juga. Diberikan kepada Michael Jordan. Dan disuruh menjual dengan harga $200. Dan di situ Michael Jordan tidak lagi berargumentasi. Dia ambil pakaian itu. Pas kebetulan juga di kotanya sedang ada satu promosi film Charlie Angels. Di mana salah seorang pemeran artisnya yang bernama Farah Fawcett itu sedang mempromosikan filmnya. Michael Jordan datang ke tempat itu, menerobos keamanan yang ada, dan akhirnya bisa menghampiri Farah Fawcett. Dia serahkan pakaian bekasnya untuk ditandatangani oleh Farah Fawcett. Kemudian setelah ditandatangani oleh Farah Fawcett itu, dia keluar kepada kerumunan orang banyak itu. Dan dia katakan siapa yang mau beli pakaian ini. Pakaian yang sudah ditandatangani oleh pemeran film Charlie Angels itu. Ternyata banyak orang yang mau membelinya. Sehingga pada akhirnya baju itu dilelang. Dan seorang pengusaha membeli pakaian bekas itu dengan harga $1,200.
Maka Eleron begitu kegirangan. Dia pulang penuh sukacita. Dan dia serahkan uang itu kepada bapaknya. Bapaknya bertanya kepada dia, dari 3 kasus yang engkau lakukan, ketika engkau menjual pakaian bekas itu dengan harga $2, $20, dan $200 itu, tong ni palai kiwai jifu, mai 2 kuaichan, 20 kuaichan, ka 1400 kuaichan. Apa yang kau pelajari? Ni hoksip toi hai makai. Michael Jordan katakan, Chautan Chukang, kalau kita pakai otak, juga cek tung-tung cek nokin, pasti ada jalan keluar. Pit ten juga cut lu. Bapaknya katakan, pernyataanmu tidak salah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah pakaian bekas ini bisa naik nilainya di tangan seorang yang kreatif, di tangan seorang yang melihat satu kesempatan. Kita memang orang miskin, orang kulit hitam, tapi ketika engkau punya pemikiran ini bahwa engkau bisa menaikkan nilaimu, engkau bisa meraih yang terbaik untuk masa depan. Inilah yang mengubah pola pikir daripada Michael Jordan, sehingga dia menjadi seorang legenda, pemain basket yang terkenal, memiliki kekayaan yang luar biasa. Bapak, ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang pemuridan, ini bukanlah perkara yang mudah. Ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi mari kita belajar juga daripada Michael Jordan ini, bahwa ada tangan Tuhan yang kreatif yang akan menolong kita. Ada tangan Tuhan yang kreatif yang akan memberkati pelayanan pemuridan kita. Oleh karena itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan daripada kisah para rasul pasal yang ke-18 ini. Bapak, ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, pelayanan pemuridan bukanlah pelayanan yang mudah. Mungkin Sinode GKJ sudah beberapa tahun mencoba untuk melakukan pemuridan, tetapi mungkin belum ada hasil yang maksimal. Tapi mari kita belajar daripada Paulus ini. Apa yang membuat Paulus bisa membangun komunitas pemuridan yang terus ada di dalam pelayanan dia? Bahkan hasilnya luar biasa. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, Paulus selalu melihat kesempatan di setiap kesulitan. Di dalam ayat yang pertama daripada kisah para rasul 18 ini dikatakan, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Bapak, ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum Paulus meninggalkan Athena, dia memiliki tim pelayanan yang solid. Ada Timotius di sana, ada Silas di sana. Tetapi sebelum dia meninggalkan Athena, Timotius diutus untuk pergi ke Tesalonika. Silas diutus pergi ke Filipi. Jadi ketika
ketika dia datang ke Korintus, tidak ada tim pelayanan yang kuat yang menyokong Paulus. Ada kesulitan yang dihadapi secara pribadi. Apalagi dia tahu kota Korintus adalah kota yang sangat besar, kota yang sangat maju, luasnya 20 kali lebih daripada Athena. Kota yang sibuk sekali. Tetapi yang terjadi persoalannya di sini adalah kota Korintus terkenal dengan amoralnya. Kota Korintus terkenal karena kota yang tidak bermoral secara seksual. Makanya kata kerjanya tu Korintia setai itu menggambarkan tentang kelakuan orang-orang Korintus. Yang tidak bermoral secara seksual. Makanya ketika orang-orang mengatakan bahwa seperti orang-orang Korintus. Itu mau mengatakan bahwa orang-orang itu tidak bermoral secara seksual. Karena di kota Korintus sendiri berdiri kuil Dewi Aphrodit. Dewi cinta Yunani. Di mana di dalam kuil itu ada 1000 pelacur ritual. Sehingga ketika orang berbicara tentang gadis Korintus, berbicara tentang seorang pelacur. Sehingga kalau kita melihat di dalam kitab Korintus, ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan masalah seksual di sana. Karena dari pertama berdiri kota ini, memang sudah terkenal dengan moralnya yang tidak baik dengan masalah seksual. Berbeda dengan kota Athena. Walaupun penuh berhala, tetapi ada mimbar Areopagus di sana. Ada tempat di mana dia bisa menyampaikan tentang Injil Kristus Yesus. Ada kehausan orang-orang di kota Athena untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baru. Tapi ketika dia masuk Korintus, tidak ada kepedulian kepada masalah-masalah ritual. Kita ingin mau caifu konji, kita ingin hangai nyici. Tidak ada orang yang tertarik dengan masalah-masalah rohani. Semua orang sudah bejat di dalam masalah moral seksual. Ini ada kesulitan yang terjadi luar biasa. Tetapi di sini Paulus tetap bisa melihat kesempatan itu. Sehingga dia tetap mencari orang yang bisa dimuridkan. Makanya di dalam ayat yang kedua dikatakan, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Di tengah komunitas orang-orang Korintus yang tidak mau memikirkan masalah rohani.
Di kota ini Paulus berjumpa dengan satu keluarga Yahudi. Tapi keluarga ini juga bermasalah. Karena mereka baru diusir dari kota Roma. Mungkin selama bertahun-tahun mereka sudah membangun bisnisnya di sana. Mungkin ada kekayaan yang ditinggal di kota Roma. Mungkin ada kenyamanan yang ditinggal di kota Roma. Sehingga ketika dia masuk di kota Korintus, Priskila dan Aquila ini baru akan memulai bisnisnya yang baru. Bahkan kalau kita perhatikan tentang keluarga ini, di dalam ayat-ayat yang lain yang lebih ditekankan adalah Priskila daripada Aquila. Karena Priskila lebih menonjol dari sisi sosial, dia lebih tinggi daripada Aquila. Dari sisi keterampilan, dia lebih terampil daripada suaminya. Sehingga dia lebih dikenal daripada suaminya. Ini pun bukan keluarga yang ideal untuk dimuridkan. Tetapi Paulus tetap bisa melihat satu kesempatan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa melihat potensi keluarga ini? Bapak, ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita terjun dalam pelayanan, khususnya di dalam pemuridan, ketika kita lebih membesar-besarkan kesulitan itu, pemuridan itu tidak akan pernah berjalan. Tetapi ketika kita melihat satu kesempatan yang luar biasa, seperti yang dialami oleh Paulus ini, kondisi sulit seperti apapun, itu menjadi satu kesempatan untuk kita bisa membangun komunitas pemuridan. Bapak, ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus memiliki cara pandang ini. Dia belajar daripada masa lalunya. Ketika dia bertobat, tidak ada murid Yesus yang mendekati dia. Tidak ada dari 12 murid Yesus yang datang untuk memuridkan dia. Mungkin karena mereka takut bahwa Paulus itu hanya pura-pura bertobat. Karena masa lalunya, dia adalah penganiaya jemaat. Dia adalah penghancur gereja-gereja rumah. Dia adalah orang yang menakutkan bagi gereja. Sehingga ketika dia bertobat, 12 murid ini membatasi diri karena takut. Ada motivasi yang lain dari pertobatan Paulus ini. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia bisa mengirimkan Yusuf yang dikenal dengan nama Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Barnabas berani melihat satu potensi dalam diri Paulus. Dialah yang merangkul Paulus. Dialah yang memuridkan Paulus. Sehingga Paulus menjadi satu pribadi yang luar biasa di dalam pelayanan. Tetapi pengalaman itu juga belum cukup. Sehingga ketika akhirnya dia melakukan perjalanan misi dengan Barnabas, ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dilakukan oleh tim mereka. Ada begitu banyak jemaat-jemaat yang bisa didirikan. Sehingga dalam satu kesempatan pelayanan misi itu, ikut seorang anak muda
yang bernama Yohanes Markus. Ketika terjun dalam pelayanan itu, ternyata medannya sangat sulit sekali. Sehingga Yohanes Markus ini meninggalkan tim pelayanan ini. Dan ketika akhirnya Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia, Barnabas ketika mau melakukan perjalanan misi selanjutnya ingin tetap mengajak Yohanes Markus ini. Panapa tonggi cai chon fuji mesia jai jok le jok hon mako. Tapi Paulus tidak mau. Tani jok polo menyanyi. Sehingga tim itu terpecah. Soji kita nyanyi fun kai leo. Paulus pergi dengan Silas. Polo kak Silas tong jitui. Barnabas pergi dengan Yohanes Markus ini. Panapa kak jok hon mako jitui. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia bisa melihat, Paulus bisa melihat pemuridan yang dilakukan oleh Barnabas ini. Orang yang pernah meninggalkan pelayanan ini, dimuridkan secara luar biasa. Sehingga pada akhirnya Paulus katakan, pelayanan Markus sungguh aku butuhkan. Yohanes Markus ini yang pernah meninggalkan pelayanan karena kesulitan justru dipakai Tuhan untuk menuliskan Injil Markus. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Seorang yang ingin membangun komunitas pemuridan. Harus memiliki cara pandang ilahi. Tidak semua orang bisa cepat bertumbuh imannya seperti kita. Tapi mungkin ada orang yang tersendat-sendat di awalnya, tetapi dia bisa melejit ke depan. Konen cukup jadi ini sinsin man cencong. Tapi sih nen kau tayar cincu cencong. Makanya Yesus berkata. Soji Johan kok. Yang terdahulu akan terkemudian dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Soji juga suka hewan pen siapa pen hewan pen siapa. Ini menggambarkan. Lihat cuy miao siapa. Bahwa dalam diri setiap orang. Cuy mui cakni ini sinsong song. Ada kodrat ilahi yang bisa dimuridkan. Perlu kesabaran di dalamnya. Perlu melihat dengan cara pandang Allah. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus, masa mudanya banyak sekali melakukan dosa. Bahkan semua dosa pernah dia lakukan. Dosa perzinahan, dosa perjudian, kemabukan. Sehingga akhirnya ini menjadi beban bagi mamahnya. Mamahnya terus berdoa untuk Agustinus ini. Sampai mamahnya juga sendiri sebenarnya sudah putus asa. Sampai ada seorang pastor, seorang pendeta datang kepada dia dan menguatkan mama daripada Agustinus ini. Doa ya seorang ibu yang dialiri dengan air mata akan didengar oleh surga. Dan beberapa waktu kemudian Agustinus bertobat dan dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Pelayanan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan konsep-konsep pelayanannya yang dibukukan itu masih dipakai oleh gereja sampai saat ini. Tetapi satu saat dia berkata, ketika dia dianggap sebagai seorang santo, seorang saleh, dia berkata, orang saleh itu punya masa lalu. Tetapi orang berdosa punya masa depan. Artinya bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, ada Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Itulah yang sedang memproses setiap orang percaya.
kau cao kau chin jidai muiye sin. Kalau posisimu saat ini jukonye kong bui kinto sudah seperti orang yang saleh. Kau chong jidai kian sinin. Jangan bangga. Imei kam kau to kong. Engkau punya masa lalu. Jukonye kau hi. Dan orang-orang yang saat ini kinto kian tuan. Masih bergumul tentang masalah dosa. Cencai tuike cuyok kian. Tidak perlu putus pengharapan. Ada Allah yang sedang memproses engkau. Karena engkau punya masa depan di sana. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Dia melihat kesempatan di setiap kesulitan. Ketika kita ingin membangun komunitas pemuridan, kita harus memiliki cara pandang seperti ini. Kesulitan saat ini kita hadapi. Kinto jika sojau nyekunan. Pandemi membuat kita tidak bisa bersosialisasi. Pandemi COVID-19 ini membuat kita melakukan segala aktivitas di rumah kita. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak melakukan pemuridan. Saya bersyukur. Majelis Sinode diberikan hikmat yang luar biasa di tengah pandemi ini. Bisa mengadakan SMK 1 sampai SMK 3 walaupun via Zoom. Inilah yang disebut melihat kesempatan di setiap kesulitan. Jangan karena ada kesulitan kita akhirnya berpangku tangan. Jangan sampai akhirnya karena kesulitan yang kita hadapi kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita ingin Sinode GKJ ini membangun komunitas pemuridan, kita harus memiliki perspektif ini. Kita harus bisa melihat ada kesempatan di setiap kesulitan sehingga akan muncul keluarga Aquila dan Priscila yang diubahkan Tuhan. Ada keluarga Aquila dan Priscila yang dimuridkan dan akhirnya dipakai Tuhan di masa depan. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Ada di dalam jemaat GKJ. Pandang mereka sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus. Pribadi-pribadi yang ditanamkan kuasa oleh Allah untuk bisa menjadi alat kemuliaan. Miliki pandangan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus menghidupi panggilan atau amanat pemuridan itu. Perhatikan di dalam ayat yang keempat. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa yang membuat Paulus tetap bisa melihat kesempatan di setiap kesulitan itu? Karena amanat pemuridan itu bukan hanya sekedar wacana dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar semboyan dalam hidupnya. Tetapi dia menghidupinya. Perhatikan setiap hari Sabat. Ada waktu khusus di dalam jadwal keseharian Paulus. Dia mau memuridkan. Dia mau mencari murid. Untuk membangun komunitas pemuridan itu.
Bahkan bukan hanya kata itu yang muncul dalam ayat yang keempat. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Kata berbicara di dalam bahasa Yunaninya itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi kata yang dipakai adalah kata berdebat. Ketika Paulus pergi ke sinagog, dia tahu banyak pertentangan di sana. Banyak orang yang tidak percaya tentang pengajarannya. Tetapi Paulus tetap bersikukuh untuk terus memberitakan Injil kasih karunia itu. Dan kata kedua yang menarik di situ dikatakan, kata meyakinkan. Kata Yunani di situ mengarah kepada membujuk atau juga mengajak. Jadi ketika Paulus pergi ke tempat-tempat ibadah orang Yahudi, dia bukan hanya sekedar pergi. Amanat pemuritan yang diberikan kepada dia, dia hidupi. Sehingga apapun kesempatan yang ada, dia terus mencari kesempatan untuk bisa memuritkan. Paulus juga berbicara di dalam satu ayat firman Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Dikatakan demikian. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus berkata, bahwa panggilan pemuridan itu, dia usahakan, dia pergumulkan dengan segala tenaga, bahkan dikatakan sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Artinya bahwa dalam pelayanan pemuridan bukan hanya Paulus bekerja keras, tetapi juga dia mengandalkan kuasa Allah di dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pemuridan bukan lagi sebuah wacana dalam kehidupan Paulus. Paulus berjuang di dalamnya. Kesulitan memang ada. Tantangan memang ada. Tapi semua itu tidak bisa diabaikan. Itu harus dihadapi. Dan inilah yang membuat Paulus tetap bertahan di tengah badai kehidupannya, di tengah pengkhianatan bangsanya, di tengah segala hal yang sulit dalam hidupnya. Paulus tetap berjalan dengan penuh gairah untuk melakukan panggilan pemuridan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin membangun komunitas pemuridan di gereja kita,
kita perlu sebuah gairah. Kita perlu sebuah spirit. Dan biarlah panggilan pemuridan ini menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya sebuah rencana. Bukan hanya sebuah wacana. Tapi ini benar-benar dihidupi oleh kita. Gereja-gereja yang sudah melakukan pemuridan itu. Bukan berarti muncul dengan tiba-tiba. Ada proses kesulitan di dalamnya, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjalan sampai pada akhirnya gereja mereka bisa membangun komunitas pemuridan. Dan biarlah ini yang terus mendorong kita, mendorong motivasi kita untuk terus berjuang apapun kesulitannya, untuk bisa membangun komunitas pemuridan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, negara Amerika Serikat memiliki satu olahraga sepak bola yang berbeda dengan sepak bola yang biasa kita pahami. Sepak bola Amerika ini dikenal dengan sebutan Rose Bowl. Jadi pertandingan itu adalah ketika satu kelompok atau satu tim menghasilkan gol dengan membawa bola itu berlari sampai ke garis paling belakang daripada lawan. Kita nye chu kiu na chu ai ju ko ju ji dai ton dui chen na do dai kiu kita nye chung kita nye chong so jiao dai tit nye chong so. Tetapi ketika tim yang akan menggolkan membawa bola itu berlari sampai ke ujung garis lawan itu. Tong kita nyin na to le QACL chung kita nyin chong so, tau kita nyin tin nyin na chong so dui gou feng e xiao. Dia akan dihadang oleh pihak lawan. Chue kit wa ga xiu tie ton dui chue lan chu kita nyin. Tim lawan akan berusaha menjatuhkan dia. Tin nyin lan tu chue chin liang pa kita nyin. Supaya tidak terjadi gol itu. Si tau kita nyin neng ke pa le Q tai tau kita nyin chong so. Pada tahun 1929. Jit kiu nyi kiu nyin na xiao. Terjadi pertandingan Rose Bowl tingkat university. Di mana dalam babak final itu bertemu Georgia Tech dengan California University. Dan dalam pertandingan itu ada satu pemain California University yang bernama Roy Riegel. Cue game yang hamo Roy Riegel. Ketika dia mendapatkan bola dari temannya. Cue chungge penju tetole kiu. Dia tidak berlari ke wilayah lawannya. Kimme jau teu siu ti de chongso. Tetapi justru dia berlari ke gawangnya sendiri. Cue fan ko lagi jau ki punye ne chongso. Sehingga akhirnya teman-temannya berusaha untuk menjatuhkan dia. Simji ke penju cindong bagi soito. Dan akhirnya salah satu temannya bisa menggagalkan dia untuk melakukan gol bunuh diri itu. Cue heulai ke cicung ke penju nen ke lan cu ki si teu mai ju le cin kiu. Semenjak itu. Cicung akai si heu. Roy Riegel dikenal dengan sebutan Riegel yang salah arah. Cue cicung anyana si cin pasan. Ninka cue tong chogi choi legal. Setelah babak pertama usai. Tiji chong ketsu hau. Di masa istirahat itu. Tong skiu si de sigan. Semua pemain berkumpul dengan pelatihnya. So jue kiu yan kage kau lian sip chong. Mengevaluasi pertandingan yang baru saja berlangsung di babak pertama. Kita ingin cencai tolun tiji chong gong choi so. Semua pemain California University dekat dengan pelatihnya. So jiwei qiu jan qiu he California tai ho kau qiu ni de ni ne gao liang. Hanya Roy Riegel yang duduk agak menjauh di sudut sana. Tan tan Roy bi gao qi li gao jan. Karena dia malu. Jin bei ge gam guo de xiu qi.
Kemudian akhirnya pelatih itu berkata, yang tadi bermain di babak pertama, bermain lagi di babak kedua. Roy Regal yang duduk di sudut sana, Roy Regal, langsung bangkit berdiri. Dia mendatangi pelatihnya dan berkata, tidak pelatih, saya tidak perlu bermain lagi karena saya sudah mempermalukan diri saya sendiri, sudah mempermalukan tim ini, bahkan saya sudah mempermalukan engkau sebagai pelatih saya. Tetapi pelatih ini tetap berkata, yang tadi bermain di babak pertama, bermain lagi di babak kedua. Dan akhirnya Roy Regal bertanya, apa alasannya? Dan pelatih itu berkata, karena masih ada satu babak lagi. Bapak, ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan GKJ, para pengurus sinode yang selama ini sudah berjuang untuk membangun komunitas pemuridan, mungkin beberapa kali kita mengalami kegagalan demi kegagalan, dan bahkan di antara kita sudah ingin menyerah saja. Tetapi seperti pelatih ini, Yesus sedang berkata kepada kita, terus bertanding, terus bergerak, terus berjuang, karena masih ada satu babak lagi. Bapak, ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, engkau yang sedang bergumul untuk menjadi seorang murid yang sempurna, engkau jatuh bangun terus di dalam dosa, dan kau ingin meninggalkan imanmu, Yesus sedang berkata kepada engkau, terus menjadi muridku, terus berjuang. Dan ketika engkau bertanya mengapa, Yesus berkata, karena masih ada satu babak lagi. Bapak, ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita mungkin penuh dengan kegagalan, tapi kita punya Allah yang setia. Allah yang terus memberikan kesempatan-kesempatan yang baru buat setiap pribadi kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin komunitas pemuridan ada di gereja kita, lihatlah setiap kesempatan di balik setiap kesulitan. Dan hidupilah panggilan pemuridan itu, apapun resikonya, walaupun kita mungkin sering kali gagal, jangan pernah menyerah, tetap maju berjalan seperti pernyataan daripada ayah Michael Jordan, ada tangan Allah yang kreatif yang akan membuat nilai kita bertambah. Ketika nilai kita bertambah, potensi yang terbaik dalam diri kita akan keluar, sehingga membangun komunitas pemuridan ini menjadi sesuatu yang pasti, bukan karena kekuatan kita saja, tapi ada kekuatan Allah yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Pak Jintan akan berdoa untuk firman Tuhan. Jua jia chao ye pu yin ga dai yin tang de le fa ni ju shi yan chen ga dai yin ji shen zhong ga dai yin zao ni an dai kun nan yu shi hao ga dai yin gan guo dao ai biao yi ni mei xi lu jie xi pai ji qi guo ji qi ga dai yin zao ni jua jin ni ga dai yin tang dao chai kun nan zhong ju ni han yu bai chao ki fui chen ga dai yin ai mian qian jua zhen zhong ga dai yin zao chao le ki fui ni shuo xi bun ga dai yin ai ga dai yin hi zhao zhu. Nhưng mà ngài tôi nhìn xin
Chúa nhi mô lý khói ngài tâu nhìn. Chúa nhi càng hãy tâu nhìn thông chạy. Chúa chạy lễ khôn nàn chung. Nhưng ngài tâu nhìn mấy bụi thiếu chị mây. Nên kêu kết hạ xìm chì. Lấy kênh cho môn thu khuyên thịa phụ hình. Chúa ngài tâu nhìn mang xìm cảm trả. Chúa xì nhi bún ngài tâu nhìn lít đường. Chúa chơi thang ngài tâu nhìn tỏ cò. Dịt theo dung dầu quý bún ngài tâu nhìn sống tì. Chơi thang ngài tâu nhìn tỏ cò. Anh em tỏ cò khí khíu phùng giáo sư kỳ tuệ sinh miệng tỏ cò. Amen. Amen. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama. Kiranya boleh terus mendorong kita untuk tetap setia di dalam pemuritan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Fritz Octavianus yang sudah menguraikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pokok doa yang pertama, kita ketahui bahwa banyak negara di dunia ini mengalami krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Mari kita doakan secara khusus untuk pemerintah Indonesia agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana sehingga mampu menangani dan melewati krisis ekonomi yang ada saat ini. Mari kita buka suara, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, sungguh bersyukur saat ini kami memiliki kesempatan untuk kembali mendoakan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Engkau tahu bahwa banyak negara mengalami krisis ekonomi. Secara khusus Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh terus menolong pemerintah, berikan hikmat bijaksana untuk dapat menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pandemi COVID-19 ini. Sehingga melalui pemerintah yang ada, Tuhan campur tangan untuk boleh terus membawa bangsa ini keluar dari krisis yang ada karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong pemerintah kami, dan kami percaya ketika kuasa Tuhan bekerja di dalamnya, maka Tuhan akan senantiasa menolong dan mengubahkan keadaan negara kami semakin lebih baik. Keluar dari krisis ekonomi di dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita mau mendoakan untuk pemuritan yang ada di Sinode GKJ. Kita tahu bahwa peserta SMK 1 sesinode saat ini berkisar 70-80. Dan Sinode GKJ mengadakan SMK menggunakan Zoom meeting. Mereka dibagi di dalam dua kelas. Doakan supaya kegiatan belajar dan juga internet yang dipakai di dalam Zoom meeting ini dapat digunakan dan berjalan dengan lancar. Kiranya setiap peserta boleh memiliki dasar iman yang teguh di dalam mengikuti Kristus. Mari kita bersama-sama kembali mengangkat suara, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ada anak-anak Tuhan yang berkomitmen untuk belajar menjadi murid Kristus. Ada sekitar 70-80 jemaat yang berkomitmen untuk belajar menjadi murid Kristus, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan, tapi kami bersyukur
ada sebuah fasilitas yang dapat dipergunakan melalui Zoom meeting. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam masa-masa yang terbatas ini, Tuhan boleh terus memberikan semangat kepada jemaat-jemaat Tuhan yang belajar, supaya mereka terus rindu dan terus diperlengkapi untuk boleh mengikuti pembinaan ini. Dan kiranya Tuhan juga boleh menolong para pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan yang diberikan hikmat untuk boleh mengajar jemaat di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati juga untuk setiap sarana perasaan digunakan, terkhusus untuk internet yang digunakan, supaya ini juga boleh mendukung dalam proses berjalannya pemuritan di Sinode GKJ ini. Kami berdoa Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menyimak warta. Kiranya jemaat dapat memperhatikannya. Shalom jemaat GKJ yang dikasihi Kristus. Kabar gembira bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan kelas BPN periode 18-2020 akan segera dibuka atau akan segera dimulai pada tanggal 8 September 2020 jam 7 malam. Dan pertemuan kelas ini, jangan khawatir saudara-saudari, karena akan dilangsungkan secara virtual atau melalui Zoom meeting, sehingga saudara-saudari dapat mengikutinya dari rumah atau di tempat di mana Anda berada. Silahkan daftarkan diri saudara-saudari ke sekretariat gereja lokal masing-masing. Dan sebelumnya, ketahuilah syarat dan ketentuannya. Anda dapat memperoleh informasi tentang syarat dan ketentuan untuk menjadi peserta kelas BPN ini di sekretariat gereja lokal masing-masing. Kelas-kelas pembinaan Sinode GKJ, yaitu SMK 1 dan SMK 2, telah dibuka atau telah dimulai pada tanggal 16 Juli 2020 yang lalu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar dan yang sudah mengikutinya, silakan untuk mencatatnya agar Anda tidak melupakan jadwal yang telah ditetapkan bersama setiap jam 7 malam melalui Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil untuk dibaptis, silakan untuk mengikuti SMK 1 secara rutin setiap hari Kamis malam. SMK 2 akan dimulai pada tanggal 17 September. Tanggal 17 September 2020, segera daftarkan diri Anda. Demikian juga SMK 3 akan dilangsungkan atau akan dimulai pada tanggal 3 Desember 2020. Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda di sekretariat gereja lokal masing-masing. Dan ingat juga bahwa seluruh kelas pembinaan SMK ini akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Jadi pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Zoom meeting ini dan Anda tidak perlu khawatir karena Anda bisa mengikutinya dari rumah Anda masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memperdalam iman Kristen atau ingin merefresh pelajaran-pelajaran yang penting ini, silakan Anda juga boleh mendaftarkan diri dan mengikuti SMK 1, SMK 2, dan SMK 3. Demikian info Sinode hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari dan Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan bagi hidup kita. Jemaat dapat memperhatikan rekening dan juga barcode masing-masing gereja lokal. Atau menyimpan persembahan di dalam amplop dan kemudian menyerahkan kepada hamba Tuhan atau pengurus atau rekan yang ditugaskan di gereja lokal masing-masing. Kiranya persembahan ini sebagai rasa syukur kita berikan untuk segala kebaikan Tuhan bagi kita. Berkatnya berlimpah-limpah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita.
yen chung ti pa lu si wu chen chen sen me sang ting ti pai he hua chu tien chen chang wen chung si chuen neng ti sang ti me re sang chi zhen fu chi se ti sang fa ya jie shi 神主爱定的更新，耶和华祝福满满，耶和华祝福满满，今天海天都散，恩典慈爱直到万世代。我要亲手敬拜祂，祝祂是第一个神。 Sekali lagi. Yen chung ti pai lu si wu chen chen sen me san ting ti pai he hua chun tien chen chang wei chung si chen neng ti sang ti me re sang chi sen fu chi di fang fa yan che se se tu ai tung di ken chi ye hua chu fu man man ye hua chu fu man man jin xiang hai bian du san an tian zhi ai zhi dao wan shi ta wo ye chi so jing bai da chu wa zhi di 2 persembahan akan disampaikan oleh Guru Injil Kristin Yunita. Thông xin lời tài theo tỏ cỏ, chỉ cả chỉ nhịp cảm ơn này tỏ cỏ. Thiên áp bà phù, ngô môn mạng xin cảm trả nhì. Kinh bố cho sống, khó dì yêu kỳ phùi, lời đều chú hơi miền chén. Khó dì thông xin hợp dì lời, khó dì kinh bài chú. Khó dì chăn mùi chú. Khó dì liang thang sống tìa phá nhì. Cảm trả chú yà su, nhìn ngô môn khó dì tăng thăng phá nhị sĩ hiệu sống tiê phá nhị ngô môn khó dì hăng chút lời. Cảm trả chú yà su, kêu nhị chúc phúc. Lý hạ ngô môn lời đều chú hơi miền chén. Bà lia xeo xeo hơi phung hiền. Phung hiền cho đều chú hơi bảo cho chén. Cảm trả chú yà su, khi nhị dập nắp dịch chết ngô môn này phung hiền. Chúc phúc chung tí ông chỉ mời. Ngô môn ơi kèn ca chinh khuyền chú. Chú Yà Sư cảm trả nhì, khiêu nhì chúc phụ chung thiếu chị mời, dịch chết là xì dầu, khiêu nhì bùi thiếu chị mời lại khói lù. Khiêu nhì tài liang nhận thiếu chị mời khổ dị kèn ca ơi chú, nhận ngô môn khổ dị kèn ca chinh khuyền chú. Cảm trả chú, chơi má cây sang xe, phân ăn chú ngày xì hẹo, ngô môn dân dân hay xe dịu dịch khai xin xìm khổ dị lôi đầu dị khâu chú ở miền chén. Cảm trả chú Yà Sư, ngô môn nhận hẹn cảm ơn. Tỏ cỏ phung chủ giáo suy miang khiếu. Amen. Amen. Mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fritz Octavianus. Lihat jika oi ketsu, jika kin cao sin ai chung pai, jika oi chong sam jit sung, yi hao chiang Fritz mu si tai liang jika chủ to. Doxology. Sam jit sung. Ketiganya yang esa.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup kita dari sekarang kekal sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.